Setiap bulan selalu ada peristiwa langit yang dapat disaksikan. Bulan ini misalnya, Maret 2020, sekurangnya terdapat 4 peristiwa langit yang dapat dilihat. Seorang astronom amatir Indonesia, Marufin Sudibyo, mengatakan semua peristiwa langit tersebut mudah dilihat dengan mata telanjang. Marufin menyebutkan, supermoon akan terjadi pada Selasa 10 Maret malam. Ia menyebut bulan purnama bertepatan dengan bulan menempati titik perigee atau titik terdekat ke bumi dalam orbit bulan dengan jarak 357.100 km. Selain itu, ada pula konjungsi bulan dengan Mars dan Jupiter. Pada peristiwa langit ini, bulan akan tampak berdekatan dengan Mars dan Jupiter dan mudah diamati hingga jelang waktu subuh. Marufin menyebutkan peristiwa tersebut akan terjadi pada Rabu 18 Maret dini hari. Lanjut Marufin, akan ada pula fenomena equinox, yakni peristiwa yang terjadi kala matahari berkedudukan tepat di atas garis khatulistiwa. Sehingga lamanya siang hari akan sama persis dengan lamanya malam hari di seluruh penjuru permukaan bumi. Equinox diperkirakan akan terjadi pada Jumat 20 Maret. Peristiwa langit lainnya yang akan terjadi bulan ini adalah konjungsi bulan dengan Venus. Peristiwa langit tersebut akan terjadi pada Sabtu 28 Maret senja, pasca matahari terbenam. Marufin menjelaskan, pada peristiwa ini, bulan sabit akan berdampingan dengan Venus dengan jarak sudut atau elongasi kurang dari 7 derajat. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Jangan lupa subscribe ya!